Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di sini di channel YouTube Mini Mini Moto. Channelnya seputar mini trail, ATV dan mini bike. Pada video kali ini kita akan kirimkan RX F150 Freeride ke Salatiga ya, buat Bos Moh Mansur. Maskur Mansur. Maskur di Salatiga ya, Semarang ya, Semarang Jawa Tengah. Oke, jadi tadi pagi kita kirim ATV 125 Hunter ke Pangandaran, awalnya mau dipesan satu, akhirnya dua-duanya diambil sama customer saya yang dari Pangandaran ya. Terima kasih Pak Tata dari Pangandaran tadi ya. Dan sekarang kita akan packing RX 125 Freeride ke Semarang, Jawa Tengah buat Bos Maskur. Oke, nanti kita akan kirimkan menggunakan ekspedisi Barakah Sarwatama. Nah, ini kita tes engine dulu ya. Jadi kalau untuk menyalakannya, ini kunci kontaknya di sebelah sini. Nah, on off nya di bawah. Ya udah tau lah kalau Bos Maskur itu di Semarang, karena pernah ngambil yang warna kuning. Jadi sekarang Bos Maskur ini ngambil yang warna hijau. Kita coba tes kontak on. Oke. Kita matikan. Nanti kita akinya akan kita copot dulu ya, kabel akinya yang ini yang positif kita cabut dulu. Nanti kalau sudah sampai ke Semarang baru tinggal pasang lagi. Oke. Kita sekarang packing dulu ya. Oke ya, ini proses packing buat Bapak Moh Maskur ke Semarang, Kecamatan Pabilan, Semarang. Sudah beres kita packing, kita mau sekarang angkut, kita kirimkan ke ekspedisi Barakah Sarwatama. Kita berangkatkan sekarang. Kita angkut sekarang ke ekspedisi Barakah Sarwatama RX F150 Freeride. Oke ya, ini kita sekarang lagi di perjalanan menuju ke ekspedisi Barakah Sarwatama cabang Banjar Patroman. Pengiriman ini ke daerah Semarang kurang lebih dihitung hari Senin itu 3 harian ya. Dan ini nanti resinya juga sudah bisa di tracking, nanti kalau sudah dapat resi. Nah, buat para konsumen semua yang nonton video channel YouTube Mini Mini Moto, kita tidak bosan-bosannya mengingatkan, jika mau pesan unit mau di toko manapun, supaya terhindar dari penipuan, biasakan video call, cek resi bukti pengiriman, jangan sampai tergiur harga murah, karena sekarang untuk penipuan-penipuan itu sangat merajalela ya, terutama di media sosial seperti Facebook, Instagram, itu mereka memanfaatkan media sosial seperti itu kebanyakannya. Makanya kita di sini banyak main di YouTube, karena supaya lebih mendapatkan kepercayaan dari konsumen, dan kita bisa langsung tayangkan videonya pada saat packing, pada saat pengiriman, dan kita kirimkan nanti resinya. Oke. Nah, ini perjalanan kita ke ekspedisi Indah Kargo, kurang lebih sekitar 10 menit ya dari toko.
Jadi kalau misalkan yang mau ke toko juga silakan. Kita tokonya di Kota Banjar, Jawa Barat, Jalan Maijen, Lilikusuma, Sumaning Wetan, Kota Banjar, Jawa Barat. Nah, jika yang ingin COD, misalkan COD itu di bawah radius 100 km dari toko, itu kita bisa bisa kirim langsung. Kalau di bawah 100 km kita kirim pakai pengiriman sendiri. Nah, kita sudah sampai di ekspedisi Baraka Saranatama cabang Banjar Patroman. Nah, ini kita mau turunkan unit dan kita turunkan. Kita nanti mau terbitkan resi dan kita kirimkan via WhatsApp, resinya sudah bisa di tracking. Nah, ini penginputan resi di ekspedisi Baraka Saranatama cabang Banjar Patroman. Nah, resinya ini sudah ada. Nanti kita kirimkan via WhatsApp. Oke, terima kasih semuanya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.